Assalamualaikum dan hai, bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, kita akan melihat kepada beberapa ciri-ciri menarik pada aplikasi Facebook yang mungkin tidak digunakan anda. Ciri pertama yang menarik dan mungkin tidak digunakan ramai adalah kebolehan untuk save post. Melalui fungsi ini, anda boleh menyimpan atau bookmark sesuatu post dan mengaksesnya pada kemudian masa. Untuk melakukannya, anda hanya perlu tap pada menu sesuatu post dan memilih Save Post. Pengguna kemudiannya boleh mengakses apa yang dikongsi melalui halaman Facebook Save pada kemudian masa. Ini mungkin sangat berguna sekiranya anda ingin membaca atau menonton sesuatu perkongsian tetapi mempunyai masa yang terhad. Anda boleh menyimpannya dan melihatnya kembali apabila anda mempunyai masa yang lapang. Ciri kedua yang menarik adalah kebolehan untuk membuat Facebook List. Melalui ciri ini, anda boleh melihat kemaskini terkini daripada kumpulan rakan-rakan atau page yang dikehendaki sahaja dan mengikuti perkembangan mereka dengan lebih baik berbanding pada news feed. Untuk melakukannya pada desktop, hanya klik pada Friend List dan anda boleh melihat kategori list yang telah disediakan atau membuat list baru anda terus melaluinya dan memilih kemaskini siapa yang anda ingin ikuti. Ciri ketiga yang menarik bagi kami adalah kebolehan untuk membuat panggilan video melalui Facebook. Anda boleh membuat panggilan video bukan sahaja melalui peranti mudah alih tetapi juga menggunakan desktop. Ini sekaligus memudahkan lagi proses komunikasi dan memberikan alternatif kepada Skype dan sebagainya. Memandangkan kebanyakan pengguna hari ini sememangnya mempunyai akaun Facebook. Selain panggilan video, anda juga boleh berkongsi fail dan dokumen terus melalui Facebook Messenger di mana anda hanya tekan pada butang attachment dan menghantar fail atau dokumen daripada desktop anda. Yang kelima, bagi anda yang menggunakan pelan data terhad, anda boleh mencuba aplikasi Facebook Lite yang ditawarkan untuk Android. Melaluinya, ia menggunakan data yang lebih terhad selain menggunakan memori dan bateri yang rendah pada telefon pintar Android anda berbanding aplikasi Facebook biasa. Yang keenam dan terakhir untuk tips Facebook kali ini adalah kebolehan untuk mewasiatkan akaun Facebook anda. Facebook memanggilnya sebagai legacy contact di mana anda boleh memilih seseorang untuk menguruskan akaun anda selepas anda meninggal dunia. Mereka boleh mengemaskini profil, respon kepada rakan-rakan baru selain pada masa yang sama pin sesuatu post pada timeline. Jadi ini adalah antara tips ringkas mengenai Facebook yang menarik dan mungkin tidak digunakan ramai. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada saya, Syahmini Ezira. Untuk Amanz, maaf salamah.